Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dengan kami Renungan Mingguan Yakobus. Kali ini bersama dengan saya, Romo Pujinacahyo. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan Sabda Tuhan hari ini. Kita renungkan dari bacaan Injil, Yesus beserta murid-muridnya setelah pengajaran kepada orang banyak, pergi ke seberang dengan naik perahu, dan di tengah danau mereka diterjang ombak badai. Ketika itu Yesus tidur di gurutan, dan para murid begitu ketakutan karena air mulai masuk memenuhi perahu. Saudara-saudara, Anda tentu pernah merasa takut, dan itu merupakan hal yang wajar, karena setiap orang pasti pernah merasa takut. Orang yang paling berani sekalipun pernah merasa takut. Tapi kita perlu memikirkan kembali, apakah rasa takut kita ini wajar atau tidak? Karena ada hal-hal yang seringkali sebenarnya tidak perlu kita takutkan, tetapi membuat kita takut. Dan ketika kita takut, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita seperti orang yang lumpuh. Maka saudara-saudara, Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat kembali secara lebih dalam, dan mengajak kita untuk percaya kepada Yesus. Yesus sudah mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara-saudara, ketika bahaya mengancam kita, ketika persoalan menimpa kita, ketika banyak masalah membuat kita tidak mampu untuk keluar dari situasi yang sulit, Tuhan mengingatkan kita. Tuhan selalu menyertai kita dan mengajak kita untuk percaya Dia akan membantu kita. Lebih-lebih, kita sekalian ini sebagai anggota gereja diajak untuk berani menyeberang ke seberang lautan menggunakan perahu kita, berani untuk terus melangkah menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita, yakni mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus, memikul salib kita, memikul tanggung jawab kita. Kita dipanggil untuk membawa sukacita, menyebarkan kegembiraan kepada semua orang. Memang ada banyak resiko yang harus kita tanggung. Tetapi Tuhan mengingatkan, jangan takut. Mari kita semuanya bersama-sama untuk melangkah maju, berani mewartakan sukacita Kristus kepada semua orang. Tuhan memberkati saudara-saudara, sehingga saudara-saudara bisa menjalankan panggilan saudara dan bisa hidup dengan penuh sukacita di tengah-tengah dunia sekarang ini. Tuhan memberkati. Panjang